Oh itu Anies datang. Mana? Oh iya Mas Anies datang. Oh, iya. Eh oh iya tuh Mas Anies datang. Oh Mas Anies datang. Wow. Mas Anies. Keren loh. Wow. Mas Anies Caimin datang keren loh menurutku. Nggak pernah loh. Karena pemilu 2019-2014 Pak Prabowo nggak datang loh. Ini Mas Anies dan Caimin datang hadir di penetapan capres terpilih. Ini menurutku langkah. Ya, gimana, gimana Mas Kodari? Sangat bagus memberikan pesan persatuan. Oke, okay. Mut, kita dengar omongan Mas Anies ya. Thank you Mut, nanti. Ekspresi candu Najwa Shihab lihat Anies datang ke penetapan Prabowo sebagai presiden disorot. Sangat mewakili. Dilansir dari suara.com, ekspresi Najwa Shihab ketika melihat Anies Baswedan menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum KPU menyita perhatian publik. Seperti dapat dilihat melalui akun unggahan @nengshiva pada Kamis 25 April 2024, tampak momen ketika Najwa Shihab sedang memantau jalannya acara penetapan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Candu banget lihat ekspresi Mbak Nana pas Pak Anies datang ke penetapan capres terpilih tadi pagi. Sangat mewakili tulis akun X tersebut. Kala itu, Najwa Shihab sedang melakukan panggilan video dengan media Hafid. Ia lantas melihat detik-detik ketika Anies Baswedan datang bersama Mohaimin Iskandar ke acara tersebut. Najwa Shihab tampak begitu heboh saat melihat Anies Baswedan menghadiri acara tersebut. Ia belak-belakan memuji sikap kandidat calon presiden yang diusung partai Nasdem tersebut. Itu Mas Anies, Mut. Mas Anies datang, Mut. Wah keren loh. Mas Anies Caimin datang, keren loh menurutku. Gak pernah loh, kata Najwa. Jurnalis senior ini membandingkan momen ketika Prabowo Subianto tidak hadir dalam acara penetapan presiden terpilih pada pemilu 2014 dan 2019 silam. Karena pemilu 2019-2014, Pak Prabowo nggak datang loh. Ini Mas Anies dan Caimin datang hadir di penetapan capres terpilih. Menurutku harus ditepuk tangani Mas Anies datang, ujar Najwa kembali. Unggahan akun X ini sontak saja menyita perhatian publik. Video yang telah ditonton lebih dari 235.000 kali, beragam komentar pun telah menghujani unggahan ini. Berikut adalah beberapa komentar yang dilontarkan warganet. Respek sama Pak Anies, komentar warganet. Keren banget Abah, bangga banget. Meskipun kalah tetap senang ada di barisannya, tambah warganet lagi. Love banget buat Abang. Walaupun saya tetap nggak terima kemenangan hasil cawek-cawek, imbuh warganet lagi. Bapak Anies Baswedan berjiwa besar, timpal warganet. Baru tahu saya capres yang kalah tahun 2014 sampai 2019 nggak hadir di penetapan, komentar warganet lainnya lagi.